selamat pagi. Hari ini hari Sabtu, bulan Februari 2021. Saya akan melakukan perjalanan solo hiking ke Gunung Budak via Panderman. Bismillah, semoga perjalanan saya lancar. Amin. Oh ya, saya berangkat pukul 8 pagi ya teman-teman. Cuacanya sedikit mendung. Semoga saja tidak hujan. Batas jalan paving, terus medannya berubah tanah. Kalau yang ke kiri ini ke Panderman, yang ke kanan. Di jalur Panderman ini masih sering dijumpai warga sekitar yang sedang mencari rumput. Yang ke kiri ada pelangkatnya. Di sini ada pertigaan lagi, yang ke kiri Panderman, kanan Budak. Yang pilih yang ke kanan. Jalurnya masih landai. Yang ke kiri mulai menanjak tipis.
Debitnya mulai turun, bro. Jalannya masih nanjak, masih landai, relatif landai. Jalannya licin teman-teman, karena semalam habis hujan kelihatannya. Itu masih kedengar suara motor warga lokal yang sedang mencari rumput. Sejauh ini perjalanan saya masih lumayan relatif landai, belum nanjak-nanjak banget, dan sekarang kontur berubah, tanahnya berbatu kecil-kecil. Ada percabangan lagi. Tulisannya ke kanan. Rumput, Mbak. Medion, Mbak. Medion pun siapa? Anu, pabrik gula Pagotan. Oh, kalau ni asli tiang Medion. Loh, Mejayan gula. Oh, jangan Mejayan. Angsal Meriki. Alhamdulillah. Okay. Sekolah tu akan nata ti, boleh selamat. Okay, amin. Pengen tu nih. Nata-nata bilang okay. Yang dah. Karena sering dilewati jalur motor, jadi
tanahnya apa itu namanya tergerus. Ini harus hati-hati. Misal musim hujan. Ah, nggih. Kok ini mas? Dengar sumber mata air. Oh, itu paralonnya. Memasuki vegetasi yang mulai sedikit rapat. Saya dari sana lur, mampir ke sini, terus naik ke sini. Mulai landai lagi, dapat bonus.
pendaki 2 dari Surabaya ketemu di base camp tadi. Landai meneh lur. Belum sampai pas 1. Kemungkinan sebentar lagi. Landai jalurnya. Enggak, Mas. Nggih. Bakule minggunan dibuka. Monggo, Mas. Monggo, Mas. Lanjut. Nggih. Ngasus sik, isi banyu. Oke, lanjut maneh lur. Menuju pos 2. Jalurnya masih relatif landai.
jalur menuju pos 2. Lumayan landai tapi juga masih sedikit nanjak-nanjak sedikit lah. Dan berkabut. Sing kancane yangmu nggih wis nak mbutak wis wis nang kene nang kono ngene-ngene pikirku wis kulino gunung. Signifikan aja. Apa? Signifikan. Iya kan, nanti gue bayar. Nah, jalan kanan. Kiri ya. Kasih kamu mau turun di mati ini. Turun kan, kan? Tapi gak mau ini masih ngawur, mas. Ceklong-ceklong nunggung. Ini suka rotong, kok biasa. Cuma kan gini kan, muter gak gini sih, mas. Jadi ikannya gak sebelum. Tunggu kok balik. Tasik wonten sing. Ini sampe motor. Motor motor. Sampai motor. Kulo pas motor tuh motor-motor. Nek pas terus kono. Nggih. Ngojek enak ya. Tapi ya dalane. Warga mriki ngono iki. Oh. Terus misale Mas. Nambah berapa menit? 15 ya. Enak, saya kena muka kasih. Muka kasur sih, enak. Tembus si, sing landai mau.
jelas ada cahaya matahari. Ini suara air terjun di sana. Pas luru, burung. Tak kira pas luru. Sedikit terang lur. Bonus. Wah, sini kene iki ya. Iki niki lho Mas. Nanti kan kulo ngisor. Jalurnya mulai tertutup lagi. Lumayan panjang lur, tanjakannya lumayan panjang. Sedikit mulai terbuka. Pos 2 jam 10.35 menit. Mas. Sarokan. Bos luru. Jam 10 apa cici? Kurang ya? 1 menit, berapa?
sampai sejam. Gak sampai sejam ya? Kalau mau ngas, lagi atas ngas itu jam 9:30 mas. Paling mangkat-mangkat itu jam 10 kurang. Sekitar 45 menit ya? Termasuknya ya... Cepat. Hedon. Cepat. Ini gua ambil, ini bukan. Oh, bukan jebak tanjakan mau gak ya? Lek adewe melu gak ya sih, yang kono mau. Paling kok ini jam 11-an lah. Jam 11 saya ngerti kok ini. Monggo, mas. Iya. Lanjut pos telu. Mas. Ibu-ibu mau kita? Bisa landai los sih kan. Los pokoknya. Jembrek. Oke, anu area hutan lumut. Ngarepe ana ibu-ibu ne.
Candi Cetho. Oh, Candi Cetho. Monggo, Pak. Kene monggo. Mandap napa munggah nih? Monggo. Hati-hati, Pak, licin Pak jalannya. Enggak ketatuan. Tuh, bonus lagi. Jalurnya masih landai. Lanjut. Masih di area hutan lumut. Pas telu ta ya? Oke, pilih sih. Oh, itu. Agak terbuka ini.
Aduh, santol. Munduk. Sik landai, sik landai. Alhamdulillah, cukup terang. Mulai ada sinar cahaya matahari. Pas itu mulai ada tanjakan sedikit. Sesuai suwe iki. Ngarep lho, Mas. Sementara teni ae. Masuk hutan lumut lagi. Pas telu. Mangan roti. Oh, tutup. Tutup. As. Bang. Mau naik atau turun, Bang? Naik, Bang. Mau naik? Iya, masih lemas nih, Bang. Enggak, istirahat dulu, Bang. Berdiri ada, Bang. Ha-ha. Monggo. Pas telu, bro. Iya. Pinas kan jare? Iya. Oh iya. Buka-buka ora PHP. Urung ini tapi. Urung. Terus. Tapi mboting ya. Masuki area hutan pinus, pohon pinus, pertanda kalau hampir sampai di pos 3. Jam 12 kurang 3 menit. Alhamdulillah. Pas.
Mas. Wah, wis suwi. Pos 3 jam 12.